Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhirat, iaitu pengertian beriman kepada hari akhirat, tujuan beriman kepada hari akhirat dan kesan beriman kepada hari akhirat. Hasil pembelajaran antum pada kali ini, antum akan dapat mengetahui peristiwa hari akhirat, menyatakan tujuan hari akhirat dan menyatakan kesan beriman kepada hari akhirat. Jadi, apa yang berlaku pada hari akhirat nanti? Yang pertama, dunia ini akan musnah. Yang kedua, semua makhluk akan dihidupkan semula untuk diadili. Dan yang ketiga, semua makhluk akan diberikan cara yang sepatutnya. Jadi, di hari akhirat nanti, dunia ini akan musnah dan semua makhluk akan mati. Kemudian, dihidupkan semula untuk diadili dan diberi ganjaran yang sepatutnya. Kita wajib mempercayai kerana ia merupakan rukun iman yang kelima. Unit 2, tujuan Allah menjadikan hari akhirat supaya manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala sebagai keadilan kepada manusia yang teraniaya di dunia ini. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu Taala kepada orang Islam yang banyak melakukan kebaikan, juga memberi balasan kepada manusia yang banyak melakukan kejahatan. Dan tujuan yang terakhir kerana sebagai motivasi dan semangat kepada manusia yang mengalami penderitaan di dunia. Unit 3, kesan beriman kepada hari akhirat. Kita akan sentiasa ingat tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini. Mendorong diri beramal soleh dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu kerja. Mencegah daripada melakukan kejahatan. Baiklah, mari kita buat latihan muka surat 41. Sedia buku teks akidah dan buka muka surat 41. Juga pensel. Baiklah, ceraikan perkataan-perkataan di bawah. Perkataan pertama yang dia bagi adalah kemusnahan. Ceraikan huruf-huruf kemusnahan menjadi satu-satu huruf. Kaf, mim, waw, sin, nun, ha, nun. Perkataan kedua, sangkakala. Sin, nga, kaf, alif. Kaf, alif, lam, alif. Perkataan ketiga, perhitungan. Pa, ro, ha, ya, ta, waw, nga, nun. Yang keempat, perbicaraan. Pa, ro, ba, ya, ca, alif, ro, alif, hamzah, nun. Dan yang terakhir, keadilan. Kaf, ain, alif. Dal, ya, lam, nun. Keadilan. Tahniah bagi siapa yang berjaya. Sebelum kita ke kesimpulan, jom kita berselawat. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likulli kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman, bukan tak pandai pengetahuan. Ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Alhamdulillah, semoga dengan selawat doa Al-Kahfi tadi menjadikan jiwa dan hati kita lebih tenang. Jadi, kesimpulan pada tajuk kita iaitu beriman kepada hari akhirat adalah orang yang banyak melakukan kebaikan akan dibalas syurga dan orang yang banyak melakukan kejahatan akan dibalas neraka. Orang-orang yang tidak mempercayai hari akhirat boleh menyebabkan kekufuran. Sekian saja video kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.